Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan hijau perbukitan, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Adi. Adi adalah anak yang sangat aktif dan gemar bermain di luar. Setiap hari, dia berlarian di antara pepohonan dan menjelajahi keindahan alam yang mengelilinginya. Namun, suatu hari, Adi mulai merasa bahwa penglihatannya tidak seperti biasanya. Mata Adi terasa lelah dan sering kali kabur. Dia mulai khawatir tentang kesehatan matanya dan bertanya-tanya apa yang bisa dilakukannya untuk menjaga penglihatannya tetap tajam. Suatu malam, ketika Adi sedang berjalan-jalan di tepi hutan, dia bertemu dengan seorang tua yang bijaksana yang duduk di bawah pohon besar. Sang tua memperhatikan kekhawatiran Adi dan berkata, "Anak muda, apa yang membuatmu gelisah?" Adi pun menceritakan tentang masalah dengan penglihatannya. Sang tua tersenyum lembut dan mengeluarkan sebuah botol kecil dari kantongnya. "Ini adalah IV," kata sang tua sambil menyerahkan botol itu kepada Adi. "Ini adalah ramuan ajaib yang akan membantu menjaga kesehatan matamu." Adi pun menerima botol IV dengan penuh harap. Setiap hari, dia mengonsumsi IV sesuai dengan petunjuk sang tua. Tak lama kemudian, Adi mulai merasakan perubahan yang luar biasa. Penglihatannya menjadi lebih jelas dan tidak lagi mudah lelah. Dia bisa melihat dengan lebih tajam bahkan saat bermain di bawah sinar matahari terik. Ketika Adi bertemu kembali dengan sang tua, dia berterima kasih sebesar-besarnya atas bantuan IFIT. Sang tua tersenyum dan menjelaskan bahwa IFIT mengandung berbagai nutrisi penting seperti bilberry, zeaxanthin, lutein, vitamin, serta mineral zinc dan selenium yang sangat baik untuk kesehatan mata. Dari hari itu, Adi terus mengonsumsi IFIT dan menjadi saksi nyata akan manfaatnya. Dia kembali bermain dengan semangat yang sama seperti dulu, namun kali ini dengan penglihatan yang lebih baik dan kesehatan mata yang terjaga dengan baik. Dari cerita Adi, warga desa pun mulai memahami pentingnya merawat kesehatan mata mereka. IFIT menjadi ramuan ajaib yang tersebar luas di seluruh desa, menjadi penjaga setia bagi penglihatan mereka. Dan Adi, yang dulunya khawatir akan kesehatan matanya, kini bisa melihat dunia dengan lebih jelas dan cerah berkat IFIT.